Sibuk menguruskan butik miliknya tahun lalu, Fazura mengakui terkejut menerima banyak tawaran tahun ini. Menurutnya, dia tidak pernah merancang untuk mengurangkan aktiviti seni tetapi hanya memilih yang benar-benar sesuai. Tahun 2013 membuka peluang untuk Fazura muncul sebagai pelakon utama drama bersiri dan juga sebuah filem yang bakal menjalani penggambaran. Dia juga sedang menimbangkan tawaran untuk menyertai pentas musical. Saya suddenly dapat banyak betul tawaran berlakon, menjadi duta, menyanyi pun ada, membuat persembahan pun banyak, menjadi-jadi host semua. Saya rasa ini semua ketentuan Allah sebab saya sendiri tak ada rancangan untuk macam nak buat comeback ke atau sebagainya sebab saya sibuk dengan House of Doll dan bisnes-bisnes saya yang masih dirancang sekarang. Jadi bila pembukaan 2013 rancak dengan tawaran, saya percaya bahawasanya ianya adalah rezeki dan juga perancangan daripada Allah SWT. Hampir 10 tahun bergelar pelakon, Fazura mengakui lebih selesa untuk tidak terlalu menonjol jika tiada produk terbaru. Saya memang jenis yang jarang keluar sebab saya rasa diri saya ni memang makcik sangat. Kawan-kawan saya panggil saya makcik. Kalau keluar tu macam pergi shopping ada keluarlah. Event ni jarang sikit saya pergi. So especially hari ni bila nampak gambar saya everywhere dengan stage dengan apa, saya baru teringat, oh dear, I am, you know, like dikenali dan ada peminat-peminat saya. Selepas bergelar duta sabun Lux dan juga produk kecantikan Nutox, aktris ini disunting jenama ubat gigi terkenal Colgate. Colgate ni adalah satu produk yang kita dah pakai semenjak bangku sekolah kan. Walaupun brand lain, kita tetap, mak-mak kita tetap Colgate dia tak? Colgate kan. Jadi kita memang dah percaya produk ni. And memang saya nampak kesan dan saya sangat bersyukur dan teruja menjadi jurucakap pada Colgate Optic White. Fazura bakal muncul dengan filem Kami Hysteria yang dijadualkan tayangan tahun ini.